Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Atau menikah.
pilihan yang mungkin bisa dijadikan renungan bagi anak-anak sekalian. Jangan sampai ini yang keempat, ini pengangguran, tidak kuliah, tidak kerja, tidak menikah. Jangan sampai seperti itu. Jadikan hari-hari kalian, bulan-bulan kalian ini semua bermanfaat. Jadikan kegiatan hari-hari kalian itu lebih produktif lagi. Ketika kalian sudah lulus nanti, pasti akan menemukan hal yang seperti ini. Banyak pilihan di lulus kalian, kalian akan mengangkat teman. Itulah nanti yang akan menjadi tujuan kalian. Ada itu sekalian yang sangat kami cintai, kami mungkin selaku bapak ibu dan guru yang mengajar di kelas, bisa jadi banyak hal yang kurang, banyak hal yang mungkin belum maksimal, mohon untuk dimaklumi. Nah, memang bapak ibu dan guru kita banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin ada sebagian dewan guru yang mungkin jarang masuk atau mungkin darah. Ini bukan karena memang faktor kesengajaan, tapi memang banyak kesibukan-kesibukan bapak ibu dan dewan guru yang tidak bisa ditinggalkan. Ini mohon untuk dimaklumi dan kami atas nama kepala sekolah mohon maaf pada sekolah. Jelas, bapak ibu dewan guru ini sudah memberikan ilmu yang maksimal, seluruh ilmu sudah diberikan kepada kami. Tinggal bagaimana kami nanti menyerap, mungkin ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang 80% menyerap dari ilmu bapak ibu dewan guru yang diberikan. Ada itu sekalian. Bahwa untuk kegiatan setelah ini, insya Allah kalian nanti ada yang namanya ganti bersih. Ganti bersih untuk persiapan UAS dan UAS. Waktu kalian tidak sampai 1 bulan, karena di akhir Februari kalian sudah UAS. Kemudian di akhir, di awal Maret juga, di pertengahan itu kalian sudah UAS. Setelah itu selesai kegiatan kalian. Ya, karena untuk yang UKK seharusnya dilaksanakan setelah ujian nasional. Karena kalian sudah melewati UKK dan insyaallah lulus mau. Yang lulus tidaknya kalian ini adalah kembali dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya nilai-nilai yang sudah kalian kumpulkan mulai semester 1 sampai semester 6, kemudian termasuk kegiatan-kegiatan UKK, ujian nasional dan UAS, ini juga sangat menentukan. Kalau nilai kalian itu di bawah rata-rata atau nilainya mungkin sangat rendah, ini bisa jadi tidak bisa lolos, ya bisa lolos. Karena kakak-kakak kalian dulu nilai di bawah rata-rata itu lolos. Maksudnya lolos itu dia lulus tapi dengan nilai terendah. Nah, ini akan menjadi salah satu bumerang bagi kalian ketika melanggar kebiasaan atau perguruan tinggi favorit. Nilai ini juga menjadi salah satu ketentuan untuk diterimanya di sebuah perusahaan maupun di perguruan tinggi yang lain. Maka dari itu, ini adalah detik-detik terakhir kalian di kelas 3. Setelah itu mungkin kalian sudah menanti masa-masa kelulusan. Ini juga sangat menyenangkan karena nanti juga di sidang kelulusan ini juga ramai, makanya nanti juga perlu perjuangan juga bagi bapak ibu dewan guru khususnya di kelas 3. Ini
Mungkin itu saja bisa dimakai. Mudah-mudahan semuanya nanti khususnya di kelas 3-3-3 ini bisa lulus semua. Bapak-bapak, manfaat di sini wali wala akhirnya selama Fujikom ini yang mungkin nantinya paling apa ya, paling bisa kalian bawa sebagai bekal waktu lulus, karena biasanya itu ciri khasnya memang Fujikom, sekolah lain nggak ada. Nah itu mungkin bisa kalian manfaatkan ya nanti ya, seperti dasar pengetahuan kalau kalian lulus. Untuk selanjutnya mungkin kalian tinggal beberapa bulan lagi, jadi tolong manfaatkan dengan baik waktunya biar tidak menyesal nantinya, karena tinggal beberapa bulan lagi jadi bolos jaga kesehatannya. Jadi jangan sampai kalian teledor kemudian sakit sehingga nggak bisa mengikuti ujian UN juga, karena kalau untuk menyusul itu prosesnya terlalu jadi sangka nanti kalian bisa menjaga diri dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan acara yang ketiga, yakni sambutan dari wali kelas dan teman-teman guru. Kepadanya kami persilahkan. Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka tasyakuran gitu. Tasyakuran kalau menurut saya bukan tasyakuran tapi selamatan. Selamatan mau menuju ujian biar nanti ujian lancar sampai akhir gitu. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru, terutama yang sudah mengisi, meluangkan waktu, mencurahkan segala tenaga dan usahanya untuk mendidik anak kelas 3-3-2. Bisa ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya juga mewakili dari anak-anak saya kelas 3-3-2. Mungkin selama ini mulai awal sampai akhir, sampai menjelang ujian ini ada tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Ibu guru. Saya selaku wali kelas memohonkan maaf biar nanti ujiannya lancar. Jadi maaf dari Bapak Ibu guru semua itu sangat berarti bagi mereka, biar nanti mereka ujiannya lancar. Terus sekaligus juga mohon keikhlasan Bapak Ibu guru yang telah menyampaikan ilmunya, mohon ilmunya yang telah disampaikan diikhlaskan biar nanti mereka juga lancar dalam ujian. Misalnya itu. Untuk yang terakhir, mungkin saya juga wali kelas ini ya, wali kelasnya saya mohon maaf kepada kalian, mungkin selama ini kurang perhatian, sering marah-marah, sering ngomel, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi ini tidak lain adalah untuk kebaikan kalian semua gitu ya. Mungkin dari saya cukup itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit Ana, Diva, sama Novi, semoga lekas sembuh. Minta Pak keterangan Ervina. Ervina sudah saya berikan sekolah biasa. Sakit ya. Ini sakit, semoga lekas sembuh. Ini keterangan sama sendiri keterangan juga masuk istiqomah. Alfa TH. Thank you.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qadir ya Salam. Yang selalu berpenatian dunia kata nam, tapi nak kerja sama kita dapat.